Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pedro Autocar. Channelnya mobil-mobil bekas Wong Solo ya bosku. Kali ini ada titipan jual ya dari teman saya. Mobilnya Toyota Innova Venturer tahun 2017, transmisi automatic bermesin bensin. Nah, warnanya hitam metalik ya bosku ya. Knopolnya B. Seperti apa kondisinya nanti akan saya jelaskan secara detail, secara rinci ya, kondisi eksterior, kondisi interior, terus kondisi mesin, estimasi pajak, harga serta lokasi. Nanti akan saya sebutkan semuanya dalam video. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Jangan dipercepat, jangan di skip-skip biar Anda tidak ketinggalan info mobil bekas yang ada di depan saya ini. Nah, seperti biasa, saya mulai dari sisi depan sebelah kiri. Untuk kondisi headlamp, kondisi headlampnya ini original ya bosku ya, bening tidak menguning, terus tidak ada goresan-goresan yang terlalu parah, itu tidak ada ya, bening nih, tuh bening. Terus untuk lampu fog lamp sama juga ya, nih lampunya bening tidak menguning, ini original bawaannya ya, garnish-garnishnya krom ini juga masih utuh. Terus body kitnya juga asli bawaan Venturer. Nah, terus untuk grill depan ini juga sama, untuk krom-kromnya di sini juga masih bening mulus ya, emblem Toyotanya juga sama, untuk grill aman dari insiden ya bosku ya, masih utuh, tidak ada yang retak. Nah, terus untuk gap antara fender dan bumper di sini presisi rapet ya bosku ya. Nah, terus untuk gap antara kap mesin dan fender juga sama, rapet presisi. Terus untuk kacanya depan di sini juga original bawaan ya, nih belum pernah gantian semuanya. Terus untuk karet-karet dan wiper di sini juga utuh, belum pernah gantian. Terus untuk ban kiri depan juga sama, masih tebel ya. Terus untuk velg kondisinya masih original bawaan, di sini tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah ya, istilahnya baret-baret dikit ya bosku ya, wajar ya pemakaian. Untuk inner fender ada dua, depan belakang. Terus untuk cover spion di sini juga masih original bawaan, lampu sen juga masih aktif. Terus untuk karet pelipet kaca di sini bawaan nih sampai belakang ya. Terus untuk kaca kiri nih, ori Toyota sama nih, ori Toyota ya bosku ya. Terus untuk handle pintu ini bawaan semuanya ya, depan belakang. Nah, untuk pintu bebas dari insiden, masih original catnya. Terus untuk ban kiri belakang juga sama, ini masih tebel. Terus untuk velg original Venturer tidak ada yang retak, cuma baret-baret aja, ada goresan-goresan dikit. Terus untuk inner fender ada satu yang belakang. Nah, terus untuk gap antara fender dan bumper sebelah kiri belakang presisi rapet ya. Terus untuk stop lamp di sini juga masih original yang sebelah kiri, bening tidak menguning, tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah ya. Terus emblem Innova ada komplit. Terus untuk garnish belakang krom juga sama, masih original mulus bawaan. Lampu stop lamp yang kanan juga masih original bawaan, bening tidak menguning ya bosku ya. Terus untuk kaca saya jamin yang belakang belum pernah gantian, masih original. Spoiler juga ada bawaan. Nah, terus untuk sensor parkir di sini ada 4 ya. Sensor parkir ada 4. Terus ini kamera mundurnya ada bawaannya ya bosku ya. Nah, ini emblem Venturer. Terus untuk gap antara fender dan bumper di sini presisi rapet ya. Terus untuk kaca yang sebelah kanan dari belakang sampai depan sana juga belum pernah gantian, masih original ya bosku ya. Terus untuk ban sebelah kanan belakang di sini juga masih tebel sekali. Terus kondisi
velg sebelah kanan belakang original, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak ya bosku ya. Nah, terus untuk inner fender ada satu yang belakang. Nah, terus untuk handle pintu yang sebelah kanan juga masih original bawaan. Nah, ini untuk talang air saya kepencet. Untuk talang air sebelah kanan ada dua, yang kiri tadi lupa belum saya sebutkan, juga ada semuanya komplit ya. Terus untuk body kit kanan kiri bawaan ya. Tuh, nih. Terus untuk karet pelipet kaca di sini karet dilapisin sama krom ya, bosku ya. Ini bawaannya. Terus ini masih original sampai belakang sana juga sama ya. Terus untuk kaca yang depan kanan juga Toyota ori, sama kiri yang belakang juga ini sama ori Toyota. Terus untuk ban sebelah kanan depan juga sama, masih tebel sekali. Terus kondisi velg juga masih original bawaan Venturer, kondisinya ini masih original, tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah ya, cuma ada baret-baretnya dikit ya. Terus untuk inner fender ada dua. Terus gap antara fender dan bumper di sini presisi rapat ya. Terus untuk gap antara fender dan cup mesin juga sama, masih presisi rapat. Nah, kita lihat untuk yang kaca depan dari sisi sebelah kanan ya bosku ya. Nih, utuh, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak ya. Karet-karetnya pun juga sama, masih utuh ya. Terus untuk headlamp sebelah kanan depan, headlamp sebelah kanan depan juga sama seperti yang kiri tak sebutkan tadi, masih original ya bawaan. Ini masih utuh, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak. Ini lampunya masih bening ya. Bening, tidak menguning. Nah, terus untuk fog lampnya juga sama, masih utuh, bening, tidak menguning ya. Masih bening banget seperti baru bosku ya. Nih, garnish-garnishnya krom juga masih utuh. Nah, terus untuk yang sensor depan juga ada satu ya, sebelah kanan, yang kiri tadi lupa tak sebutkan, juga ada semuanya ya. Kita lihat bumper depan dari sisi kanan ya, masih bagus, utuh, tidak ada yang perlu di repair lagi bosku. Untuk kondisi eksterior tidak ada bekas laka, bekas insiden tidak ada ya. Nah, terus untuk interior, nih, interiornya seperti ini. Untuk joknya masih original bawaan ya, joknya original. Terus untuk door trim juga sama nih, masih bawaan. Terus untuk panel-panel power window ada di sini ya, ini spion retract, terus electric mirror. Terus untuk sealer pintu kita lihat bosku ya, sealer pintunya ini asli, tidak buatan sendiri ya. Ini masih original, nap-napnya pun juga masih original, tidak bekas kentengan ya. Terus untuk karpet ada dua ya, karpet dasar Innova satu dan ini tambahannya. Terus kita ke belakang dulu. Untuk jok yang belakang juga masih original ya bawaan. Ini ciri khas Venturer, joknya Captain Seat ya. Nah, terus untuk plafon di sini juga terawat bersih, tidak berserabut parah. Nih, lampu tengahnya juga seperti tipe V Venturer, ini kayak gini semua ya. Ini masih nyala, berhubung ini keadaan panas jadi kurang begitu mencolok warnanya ya. Ini biru aslinya. Nah, untuk kisi-kisi AC juga masih utuh ya. Nah, terus untuk door trim yang sebelah kanan belakang, door trim yang sebelah kanan belakang juga utuh, terawat, tidak ada yang retak, yang pecah tidak ada ya. Nih, terus untuk sealer ini pintu belakang juga sama, masih original, tidak buatan sendiri, tidak ada tambahan. Nat-natnya pun juga sama, masih bawaan semua, tidak ada bekas kentengan ya. Terus untuk karpet di sini juga ada dua, karpet dasar dan tambahan. Ini untuk tempat minum ya. Nah, oke.
Terus untuk TV penumpang juga ada ya, bawaan original, tidak ada, tidak tambahan sendiri bosku ya, ini bawaan. Terus kita masuk ke dalam. Nih, kunci ada dua buah ya. Nih. Oke. Masih kita nyalain. Nah, untuk AC digital ya bosku ya, AC digital, head unit, audio bawaan, tidak bekas gantian. Untuk kondisi setir di sini masih original ya. Audio control setir juga ada bawaan. Ini masih aktif semua. Airbag juga masih aktif, masih ada ya. Untuk instrumen cluster di sini kilometer jalan di angka 72.699. Record auto 2000. Service record ya. Untuk console box di sini juga masih bagus, masih utuh. Untuk tempat minum, terus handle persnelingnya juga masih bagus ya, covernya juga masih utuh, tidak sobek. Eco mode, power mode, power mode masih aktif semua ya bosku ya. Nih eco mode, power mode ya. Untuk lampu di instrumen cluster tidak ada yang nyala berbahaya, terkecuali parking brake sama seat belt ya. Terus untuk kelengkapan BPKB, STNK, faktur disimpan di rumah. Ini buku manual, buku servis, ada semuanya di sini ya. Terus untuk laci-laci di sini juga masih utuh. Untuk airbag sebelah kiri juga masih ada ya. Bahwa ini mobil tidak bekas insiden, tidak bekas laka ya, yang mengakibatkan airbag meletus, itu tidak, aman semuanya. Ini sun visor sebelah kiri ya. Sun visor sebelah kiri, untuk lampu-lampu nyala semuanya. Tempat kacamata oke. Untuk sun visor sebelah kanan ya. Nih. Nah, ini dibuka harga di angka 338 juta. Silahkan nego setelah cek unit. Nah, saya sarankan bagi bosku yang mau cek unit bisa ajak mekanik andalannya, bengkel terdekatnya atau bengkel kepercayaannya, gitu ya bosku ya. Dan saya sarankan juga untuk general check up di Toyota Nasmoko Auto 2000 ya. Biar mantep, biar sama-sama yakin ya bosku ya, bahwa ini mobilnya siap pakai dan tidak bekas insiden, kilometernya tidak diputer-puter. Itu yang paling penting ya. Nah, untuk estimasi pajaknya ini sekitar nih 7.691, sama jasa harganya 143, kurang lebih sekitar 7.800-an ya. Untuk pajak 5 tahunannya kalengnya sampai 2027, dan untuk pajak tahunannya ini sampai bulan 10 2023, tahun ini ya bosku ya. Tadi harganya sudah, untuk lokasi mobil ada di Solo, Jawa Tengah ya. Ini atas nama perorangan daerah mana ini, Jagakarsa ya, Jagakarsa, merek Toyota, tipe Innova Venturer 20 automatic ya, jenis mobil penumpang, model Mirko atau minibus, tahun pembuatan perakitan 2017 ya, 2017. Nah, untuk bagi yang berminat bisa hubungin di nomor WA 085 7020400. Dan kita menerima juga bagi yang mau tukar tambah mobil bisa, atau pembayaran via kredit, pembiayaan leasing, finance juga bisa, cash juga bisa ya bosku ya. Kita terima semuanya. Nah, oke, cukup sekian video Innova Venturer bensin tahun 2017 automatic. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video mobil selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya tambah semangat lagi, tambah berkembang lagi untuk memberikan info-info mobil bekas yang lainnya. Oke, salam sehat untuk kita semua. Sehat tanpa obat, seger tanpa dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.